tangkapan hari ini. Lumayan. Ini kepiting betina. Dua ini betina. Ini betina juga. Betina. Nah, ini juga betina. Enam. Nah, ini betina. Enam. Longgar jepitnya, nanti ini mau diikat ulang. Ini jantan. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman netizen, teman-teman media sosial. Hari ini saya sedang berada di tambak dan tambaknya sudah dipanen, hanya saja belum kering total karena udangnya masih banyak tinggal di dalam, masih banyak dalam artian lebih dari satu ekor. Ya, banyaknya bukan banyak. Berapa ratus kilo, tapi lebih dari, ya saya yakin masih ada lebih dari belasan lah di dalam. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pelataran karena pelatarannya sudah kering. Kita coba untuk cari kepiting ya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya. Kita sudah nyebrang parit tambak. Nah, kita cari-cari di mana ada. Nah, ini ada di depan mata, sudah ada satu nampaknya. Ada satu nih, kelihatan ya tuh, dia mau lari. Nah, tuh mau lari dia. Oke, hop. Dapat satu. Mantap. Ikat dulu, ikat. Tuh, kita cuci. Nah, ini bersih dan kita taruh. Oh, ada lagi depan tuh, ada depan tuh ya. Dia mulai melawan dia. Hop lari, hop. Nah, kita cari ya. Tapi sayangnya kecil, jadi kita lepaskan, kita biarkan dia besar, nanti periode berikutnya baru kita tangkap. Ini namanya pelataran
tengah tambak. Nah, di pelataran ini biasanya ada kepiting nyangkut. Kepiting nyangkut artinya kepiting yang tertinggal air ketika panen. Wah, mana ini? Kita dapat udang. Udangnya ambil, itu bisa jadi pupuk, lumayan ya, satu ekor kita angkut saja. Wah, kita dapat udang nih. Wah, sayang ya udangnya. Ini lagi. Aduh, ini udangnya ketinggalan air. Gimana lagi? Kita keliling-keliling kita ke pelataran, cari kepiting dan udang. Cangkang udang. Biasanya kalau ada cangkang begini, pertanda udang yang di dalam tambak masih ada, karena dia ganti kulit nih, bekas ganti kulitnya. Nah, itu salah satu cara untuk melihat apakah di dalam tambak ada udang atau tidak. Ini lagi udang. Kita patroli cari kepiting, tapi rupanya kita juga dapat udang. Wah, nih, lumayan lumpurnya nih, dalam. Ini udangnya baru kelihatan. Wah, lumpurnya dalam, kaki sampai tertanam-tanam. Lumayan. Cari di semak-semak. Kelihatan ya, kita tangkap dulu. Rupanya dia masuk di dalam bekas kaki. Besar ya, besar nih. Wah, lumayan. Ini sekitar 500 gram atau 600 gram. Kita ikat dulu.
karena jauh dari air, nanti aja kita cuci. Cucinya nanti. Oke. Kita lanjut lagi cari tempat yang lain. Lari. Ya. Lepas dia dari, lepas dari jangkauan. Enggak dapat. Besar tadi ya, besar. Oke, nanti kita akan tangkap dia setelah airnya kering. Kita lanjutkan perjalanan untuk mencari kepiting bakau. Oh. Dapat lagi udang. Nih. Ada lagi bantu kulit ini. Kita cari di sela-sela akar, akar kayu perapa. Siapa tahu ada bersembunyi di sini. Oke, kosong. Tidak ada. Sekarang kita lanjut lagi.
Ini ada tanda-tanda kehidupan di dalam tambak ini, ternyata udangnya masih ada ya. Ini juga nih. Wah, ini besar nih. Besar nih kulitnya nih. Wah. Ini besar juga nih. Ada tanda-tanda kehidupan di dalam ini. Ini tampaknya belum dikasih kering. Hah. Ini ada sinyal positif. Sinyal positif. Wah, udang di dalam masih ada. Wah. Ini dia. Dapat lagi nih. Ada lagi. Yang dicari kepiting, yang didapat malah banyak kulit udang. Ini lagi, wah, tanda-tanda kehidupan, ada tanda-tanda kehidupan bagi udang, udang yang dia lepas. Ya. Wah, ternyata zong. Ini bukan perangkap kepiting, tapi ini adalah tempat transit benur windu. Nah, ini tempat transit udang windu ketika dia masih anakan atau masih menjadi bibit. Nah, di transit 2 malam di dalam kolam kelambu ini. Kemudian setelah 2 malam baru dilepas ya. Setelah 2 malam baru dilepas ke kolam pembesaran di area yang lebih luas. Nah, tujuannya supaya benar udang windu tadi bisa melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru dan terhindar dari mangsa-mangsa liar. Nah, itu dia. Oke, sekarang hasil pencarian kita sudahi dulu. Lumayan, dapat 2 ekor kepiting dan beberapa ekor udang.
Mantap. Selesailah sudah hasil pencarian hari ini, siang ini.